Thank you.
Tarifa. Dan masyarakat Tarifa selalu siap mengawal kemajuan Indonesia dari pinggir desa, kecamatan Anggona. Datang dengan senyum dilemparkan kepada masyarakat yang terdiri dari perangkat desa, staf, DPD, RT, PKK, kader desa, anggota Limas, pengurus desa Wisma, guru dan siswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Dengan moto budaya perekat keberagaman dalam kebersamaan. Dengan jumlah penduduk 1472 jiwa dari 422 KK. Dengan komoditi andalan pertanian pangan yang pada sore hari ini sangat mendominasi untuk kebutuhan hidup masyarakat Luwu Timur pada umumnya. Terdiri dari kepala desa, perangkat desa, ketua BPD dan anggota ketua tim penggerak PKK dan anggota guru dan siswa SMPN 4 Anggona, MTS, SDN 211 Talagua dan SDN 209 Mantaibi, remaja khusus tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda dan tokoh wanita. Kontingen ini dipimpin langsung oleh kepala desa Talagua, Bapak Paulus Lepong Saludu, selaku kepala desa Talagua, dan Ibu Elis Rempe dalam membangun sebuah desa. Selanjutnya yang kelima, kita sambut dengan meriah Desa Solo. Talagua. Masih Talagua. Masih Talagua rupanya. Dengan beraneka ragam corak kostum yang dipersembahkan, bahkan jenis tarian dan budaya yang akan ditampilkan dalam kesempatan Roadshow Budaya pada sore hari ini. Dominasi warna hitam, warna kekekalan dan keabadian yang dimiliki oleh Desa Talagua. Selamat jalan Talagua. SMP Talagua, UPT SMPN 4 Anggona, beberapa personilnya dan anak-anak generasi bangsa kita semua sore hari ini didampingi oleh bapak dan ibu gurunya. Selamat jalan SMPN 4 Anggona. Sebenarnya Solo itu. Selanjutnya kami panggil urutan kelima Desa Solo yang dipimpin langsung oleh Ketua Kontingen Bapak Kepala Desa Solo Siswa DSAG. Pada sore hari ini mendatangkan 100 orang personil yang terdiri dari staf PPT, PKK, kader. Desa Solo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Anggona, Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 15.088 km persegi. Desa Solo terdiri atas 5 dusun dan memiliki 19 RT. Dengan jumlah penduduk 1.974 jiwa dari 626 KK. Desa Solo memiliki beragam suku, yakni suku Jawa, suku Bali, suku Bugis. Beragam seni budaya juga terdapat di Desa Solo, yakni seni kuda lumping, seni tari Bali, seni gong Bali, dan lawak Bali. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali untuk Desa Solo. Tuan rumah ya. Dengan pertunjukan kuda lumping yang mengawal barisan
warga masyarakat Desa Solo yang sore hari ini menampilkan atraksi seni kuda lumping yang merupakan aset kesenian yang dimiliki oleh masyarakat Desa Solo. Senyum Pakde. Ya, seni kuda lumping Sopo Nyono ini ada berada di Desa Solo, tepatnya di Dusun Sidogadi. Ya, sekali lagi kita kasih sambutan yang meriah untuk Desa Solo. Selanjutnya kita sambut Defile nomor 6 Desa Lama Eto. Desa Lama Eto yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Desa Mas Pudin SD pada sore hari ini dengan menghadirkan jumlah peserta 100 orang terdiri dari perangkat desa, staf BPD dan juga bagian-bagian masyarakat lainnya, diantaranya pendidikan SDN 205 Kalena Kiri 4, Bundes, Majelis Talim, Gunung Sari, Widilama itu, Sanggar Seni, Nusa Sakti, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Dengan moto Desa Lama Eko, terus melaju menuju Desa Mandiri. Luar biasa. Desa Lama Eko merupakan salah satu desa dari 10 desa yang ada di Kecamatan Ampona, Kabupaten Luwu Timur, dengan luas wilayah 912 km yang terdiri dari 5 dusun. Dusun Kondonio, Dusun Lama Eto, Dusun Gunung Sari, Dusun Nusa Sakti, Dusun Salomaloto, dan terdiri dari 16 RT dengan jumlah penduduk 2.162 jiwa dari 626 kepala keluarga. Selamat jalan untuk Desa Lama Eto. Selanjutnya, selamat pagi. Agama, guru siswa-siswi SDN 210, Maliowo, SDN 212, Bubu, dan Majelis Talim. Kali ini dengan moto Maliowo bergema, bergerak, maju, membangun desa, merawat budaya. Luar biasa. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Maliowo. Tidak kalah meriahnya di antara desa-desa yang berdefile sore hari ini. Watan Kadua dengan berbagai macam anak suku bangsa berada di kawasan Watan Kadua sore hari ini melintas di depan panggung kehormatan sekaligus memberikan tanda salam kepada Bapak Bupati Luwu Timur. Dengan moto Watan Kadua beradat dan beradab, melestarikan budaya dengan menjaga warisan leluhur menuju bangsa yang lebih kuat. Terima kasih Watan Kadua. Berikutnya kita sambut dengan terdiri dari perangkat desa dan staf BPD, BKK, kader, desa, RT,
Bupati. Luar biasa. Kami ucapkan selamat datang, selamat jalan saudaraku dari Mantadulu. Mantadulu, satu kawasan yang ada di ujung Kecamatan Anggoda, akan tetapi semangat untuk hadir bersama guna untuk turut serta merayakan. Selanjutnya, defile yang ke-10, Desa Tampina. Desa Tampina yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Desa Muhammad Yusuf SP dan didampingi oleh BKK, Kader Desa, RT, LK, dan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, majelis taklim, dan sang imas. Dengan moto, jadikan adat itu reso temamini, maliemo, nadalentai, amasei, nadewata. Selamat datang, Desa Tampina. Di mana Desa Tampina? Berbagai macam etnis yang turut menjaga kemajuan Desa Tampina di bawah kepemimpinan Bapak Yusuf Asri di sore hari ini dapat menunjukkan di tengah-tengah kehormatan sembari memberikan tanda hormat dan mengayunkan merah putih sebagai simbol kebersamaan dalam kesempatan sore hari ini. Desa Tampina terletak di wilayah Kecamatan Anggoda, Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 38.047 km 18 RT dengan jumlah penduduk 4.630 jiwa dari 1.294 KK paling banyak. Desa Tampina memiliki beragam menempatkan posisinya di kesempatan sore hari ini. Kita lanjut. Bien. Ya, dari Balai Penyuluh KB Kecamatan Anggoda yang dipimpin langsung oleh Bapak Muhammad Taufik F dengan jumlah peserta 30 orang. Ini menghadirkan beberapa personil terdiri dari petugas, karyawan, OPD Puskesmas Anggoda, terdiri dari berbagai Bali dan Sasak. Dengan moto sore hari ini, makin sehat, makin maju, berkelanjutan. OPD Puskesmas Anggoda berada di Kecamatan Anggoda, Kabupaten Luwu Timur, dengan wilayah kerja 10 desa. Yang terdiri dari 10 pusli gratis sesuai amanah pimpinan Bapak Bupati Luwu Timur yang mencakup pelayanan UKM, upaya kesehatan masyarakat, UKP, upaya kesehatan perorangan, serta kegiatan administrasi kesehatan. UPTD Puskesmas Anggoda hadir untuk Anda melayani setulus hati berdasarkan nilai budaya dan agama. UPTD Puskesmas Anggoda. Selanjutnya kita panggil personel dari penyuluh agama Islam, penyuluh agama Hindu, guru pasraman, penyuluh agama Kristen dan pendeta. Kali ini dengan moto ikhlas melayani, dengan visi terwujudnya nilai-nilai religi sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat pada lingkungan Kecamatan Anggoda. Dan juga misi memperkuat hormati. Terima kasih KUA Kecamatan Anggoda. Ya, sambut tepuk tangan. Selanjutnya dari panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Anggoda. Dan sore hari ini dipimpin langsung oleh saudara Lalo Khairul Fani dengan jumlah peserta 18 orang terdiri dari komisioner, panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan
Kecamatan Angkona, Stad dan Bawaslu. Kelurahan Desa Sekecamatan Angkona dengan moto Bersatu untuk Indonesia lebih maju. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Selamat jalan. Ucapkan terima kasih. Sore hari ini kita di mana SMA 60 Timur sore hari ini dengan menghadirkan 300 SPD yang terdiri dari guru, siswa dan staf tata usaha SMA 60 Timur dengan moto SMA 60 Timur cerdas dan berkarakter. Yang terdiri dari berbagai baju daerah yang ada di Kecamatan Angkona, baju etnis Bugis, Makassar, Bali, Toraja, Kamona, Jawa, Sasak. Sekolah yang dinakodai oleh Bapak Rahmat Ilahi SPD mengusung tema Wonderland of SMA Belum. Yang bersa SMA 6 Luwu Timur. Namun catat selamat datang di SMA 6 Luwu Timur yang didampingi oleh Bapak dan Ibu Guru di sore hari ini cukup memberikan semangat untuk kegiatan Roadshow Budaya di tahun 2023. Ya, ini calon-calon generasi penerus Kecamatan Angkona ke depan. Semoga sukses selalu, terus belajar dan terus semangat. Rupanya masih panjang barisan dengan jumlah peserta 300 peserta. Luar biasa semangatnya. Iya, yang di belakang Bapak Ibu Guru ya. Masih cantik-cantik dan masih muda Ibu Gurunya. Luar biasa. Kami haturkan banyak terima kasih kepada SMA 6 Luwu Timur. Untuk kontingen terakhir dari panitia pemilihan kecamatan, jumlah peserta 70 orang yang sebagian katanya bergabung di desanya masing-masing. Terdiri dari panitia pemilihan kecamatan, sekretariat panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara sekecamatan Angkona, sekretariat panitia pemungutan suara sekecamatan Angkona. Nyoblos yuk.
Ini tadi.